Pak Didit mungkin bisa dijelaskan untuk roti kupi ini udah di Kudus sejak kapan? Roti kupi di Kudus buka mulai tanggal 12 April tahun ini. Jadi baru berjalan 1 bulan lebih sedikit, Pak. Bisa dijelaskan, Pak, roti kupi itu apa sih, roti yang sebagai bagaimana gitu? Roti kupi itu identik roti yang berasa kopi. Tapi di sini ada varian original. Original itu yang hanya di topping sama kopi. Terus yang rasa cheese itu di topping kopi, tapi di dalamnya ada kejunya. Terus ada lagi coklat, itu juga toppingnya kopi, tapi di dalamnya lelehan coklat. Terus green velvet, itu toppingnya green velvet, dalamnya butter. Terus red velvet juga ada, toppingnya red velvet, dalamnya butter. Dan vanilla, vanilla itu toppingnya vanilla, dalamnya juga butter. Total ada 6 ya? 6, iya. Harganya berapa, Pak? Harganya untuk paketan kita jualnya Rp13.000. Itu dalam satu paper bag isinya 3. Rasanya boleh milih dari 6 varian tadi. Jadi Rp13.000 dapat 3. Kalau untuk satuannya? Kalau untuk satuan per paper bag isi 1 harganya Rp5.000. Oke, keunggulan roti kupi itu apa sih, Pak? Keunggulan roti kupi itu dimakan dari awal sampai akhir itu teksturnya tetap enak, ya kan? Terus harganya juga jauh lebih ekonomis, rasa nggak kalah dengan yang lain. Kalau untuk lokasi store-nya, Pak, ada di mana ini? Lokasinya ada di Jalan Sunan Muria nomor 197. Tepatnya di depan Taman Menara Kudus. Buka jam berapa? Untuk bukanya kita buka jam 7 sampai jam 9 malam. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena kami akan selalu